Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rifki Zulhilmi dalam program acara Humanity Update. Masuk ke informasi yang pertama, jalur Gaza Palestina sudah sejak lama kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air di sana, aksi cepat tanggap berikhtiar untuk menyudahi krisis air bersih di sana dengan menghadirkan mobile water tank. Alhamdulillah, mobile water tank dari aksi cepat tanggap telah menggelar banyak aksi dengan memberikan ribuan liter air bersih untuk keluarga prasejahtera di sana. Beginilah kondisi air bersih di kota Gaza, Palestina. Sebanyak 97% sumber air di Gaza sudah divonis tak lagi layak dikonsumsi. Limbah berat dan beracun dibiarkan Zionis Israel mengalir ke sumber-sumber air bersih di Gaza. Memenuhi kebutuhan air bersih di Gaza, mobile water tank, aksi cepat tanggap kembali bergerak rutin membawa ribuan liter air bersih ke warga. Melihat gelak tawa anak-anak dan warga Gaza, Palestina, membuat aksi cepat tanggap bergerak untuk terus berikhtiar mendistribusikan air ke seluruh penjuru Gaza. Untuk itu, insya Allah, aksi cepat tanggap akan berupaya mengaktivasi armada tambahan guna mengatasi permasalahan air bersih. Kita beralih ke informasi di dalam negeri. Penyebaran COVID-19 di dalam negeri masih terus terjadi. Alhamdulillah, aksi cepat tanggap masih terus berikhtiar untuk membantu saudara kita yang membutuhkan dengan menghadirkan medical carline services untuk membantu masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Layanan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, jadi kalau untuk medical care line sendiri, ini cara mekanismenya, alur pelayanannya dari masyarakat semuanya bisa telepon ke 021-2940-7165. Sekali lagi 021-2940-7165. Nanti teleponnya akan diterima oleh dispatcher. Kemudian dari dispatcher ini merupakan tim medis ya, jadi bisa berupa perawat ataupun bidan gitu. Jadi nanti akan menggali keluhan utama dari masyarakat semuanya, kemudian akan didata, data pasien, kemudian nanti akan diinput ke dalam medical record. Setelah itu apabila perlu asesmen lebih lanjut, maka dari telepon itu akan di-extensionkan ke dokter jaga. Jadi setiap hari di sini akan standby dokter jaga untuk menjawab konsultasi dari masyarakat semuanya. Kemudian dari dokter akan memberikan advice-advice medis, memberikan saran-saran terapi, kemudian selain itu juga bila diperlukan obat-obatan tambahan, maka si dokter ini akan mengirimkan resep ke depo farmasi kita. Jadi nanti akan ada digital resep ke depo farmasi, kemudian dari depo farmasinya apoteker akan menyiapkan obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter, dan obat-obatan yang sudah diresepkan itu disiapkan aturan minumnya sekaligus aturan penggunaannya, dan nanti akan didistribusikan ke rumah penerima manfaat semuanya secara langsung diantarkan oleh Humanity Bikers. Hari ini udah lebih dari 20 obat ke 20 alamat yang berbeda untuk di Jabodetabek. Sudah kita siapin obatnya, kita hubungi pasien untuk alamat, sudah alamatnya pasti, kita komunikasi ke pasiennya, obat akan segera dikirim. Tapi untuk saat ini pengiriman obat hanya untuk di Jabodetabek. Kita siapin, kita tulis kegunaannya, kita udah ready, udah siap, kita kasih serahin obatnya ke Humanity Biker untuk dikirim ke alamat pasien masing-masing.
Hari ini nganternya ada di Kampung Tengah, Apartemen Basura sama di Pondok Kopi. Tiga ya, Bang? Iya, betul. Pertama tahunnya sih dari Om waktu itu di forwardin gitu kan, kalau dari ACT ini ada program di mana tuh nyediain apa sih terkait COVID gitu, termasuk bisa visit. Akhirnya kan saya telepon, alhamdulillahnya sih langsung tersambung gitu kan sama dokternya, walaupun memang nggak bisa visit karena salah satu dari confirm dari call center itu, kalau misalkan memang mau divisit itu mesti memang dalam kondisinya tuh parah gitu, baru bisa divisit gitu. Terus dari pihak CS itu, terus sama dokternya sih nawarin siapa perlu mau ada yang dikirimin obat gitu. Berarti Ibu sempat konsultasi juga? Iya, sempat konsultasi ke dokternya gitu. Saya juga agak kaget sih kok secepat itu gitu, malah kebenaran sih. Harusnya sih memang dari awal saya udah apa sih, confirm duluan gitu. Terima kasih Sabda Dermawan telah menyaksikan Humanity Update hari ini. Jangan lupa saksikan Humanity Update selanjutnya hanya di kanal YouTube Aksi Cepat Tanggap. Bagi Sabda Dermawan yang ingin membantu saudara kita di masa pandemi, segera tunaikan kedermawanan melalui indonesiadermawan.id/medical-care-line-services. Saya Rifki Zulhilmi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.